lagi bersama Mr. PS. Dalam kali ini tema unboxing. Malam ini saya kedatangan paket dari Lazada Korean E. Sebenarnya pesanan ini dipesan pada tanggal 6 Desember, tapi sekarang 9 Januari baru sampai. Apalah, tapi kali ini unboxing kali ini bukan seputar gadget, tapi seputar fashion. Mau apa isinya? Foto apa isinya? Foto apa isinya? Saksikanlah video unboxing ini sampai habis. Oke, ini ya. Oh ya, saya belum bilang ya. Barang ini enggak satu, tapi nggak lebih dari dua. Jadi barang ini seperti barang ini lumayan ya, kosong udah nunggu lama, senangnya pun dikasih ya namanya kayak box lagi lah. Semoga tinggal kecilan. Yang ini nomor 42, yang ini nomor 43, tapi kayak sama. Oke, kita lihat dulu nih. Ini adalah invoice. Sama ya. Di sini ada stiker pembalian. Ya, barangkali jika Anda berubah pikiran tidak ingin menerima barang ini, silakan kembalikan. Jika Anda berubah pikiran tidak ingin menerima barang ini atau membelinya, silakan bisa dibalikan. Tapi bagiku ini lumayan. Dengan harga segini bisa mendapatkan. Kita baca invoice-nya. Autofocus. Lihat, ini harga normalnya. Potongannya. Hebat kan? Harga jualnya. Dan totalnya. Hebat kan? Ya udah. Mungkin cukup sekian. Mungkin cukup sekian unboxing. Mungkin cukup sekian unboxing malam ini. Karena ini bukan gadget, melainkan fashion. Jadi fashion itu tidak banyak review. Cuma gini. Sudah. See you.